Lo lagi ngomongin anak sedih. Si Bima belum pulang. Dia masih merawat gitu. Cuman alhamdulillah yang untuk alat bantu pernapasannya sudah lepas dan dia sudah melakukan ini. Untuk minum asinya masih harus pakai jarum. Cuman dari progres yang selalu dikasih tahu dari dokter dan juga teman-teman juga adalah progresnya bagus untuk Bima. Tatiana juga, Tatiana udah bobotnya makin naik jadi 26 10, kalau Bima itu 15 80.